Sidang kasus dugaan merintangi penyidikan oleh Kejari Tancap Tim dalam kasus korupsi KPU Tancap Tim atas terdakwa Tengku Ardiansyah menjalani sidang dengan agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Dalam tuntutan, Tengku Ardiansyah dituntut 5 tahun penjara. Tengku Ardiansyah terdakwa kasus dugaan merintangi penyidikan Kejari Tancap Tim dalam kasus korupsi KPU Tancap Timur menjalani sidang dengan agenda tuntutan pada hari Senin 20 Juni 2022 di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Yandri Roni, Jaksa Penuntut Umum Kejari Tanjung Jabung Timur Ali Nur Hidayatullah membacakan tuntutan terhadap terdakwa Tengku Ardiansyah. Dalam tuntutan, Tengku Ardiansyah dituntut oleh jaksa selama 5 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsidiar 4 bulan kurungan penjara. Dengan pidana hak tetap pembagian SMH dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi masa penahanan yang terjadi oleh terdakwa berintas supaya tetap berada dalam tahanan dan ditambah denda sebanyak Rp300 juta dengan ketentuan dalam dakwaan, Tengku didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Iqbal, Cek TV, melaporkan.